Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, ini Babe punya paralon diameter 4 nih, ya paralon bekas. Jadi sayang kalau nggak digunain ya teman-teman. Jadi rencana Babe mau Babe gunain untuk rak sepatu. Kebetulan Babe pernah lihat ya, pernah lihat di gambar kreatif lah, ya nyari di Google terus ketemu. Nanti ada bentuknya disusun gitu, disusun. Dan simple pembuatannya, Babe akan coba buat seperti itu. Nanti kan ini menggunakan lem, ini Babe paling pakai lem pipa. Nah untuk penguatnya paling ditambahin tis, misalnya kayak gini ya, ditempel. Ini di lem, terus ini dikasih kabel tis. Nah nanti mungkin Babe akan buat susun tiga ya. Jadi gini lah kira-kira bentuknya. Ini karena belum dilem teman-teman ya, jadi masih bergerak. Intinya nanti ini ditambahin lagi. Nah untuk sepatunya nanti dimasukin. Intinya kalau udah jadi Babe akan share ya. Sekarang Babe akan coba lem dulu, terus kalau misalnya masih kurang kuat Babe akan kasih tis di sininya, dilubangin terus kasih tis biar nggak bergerak. Oke, Babe akan coba kerjakan dulu ya teman-teman. Oke, ini Babe sudah Babe lem ya ini. Tuh, jadi ada tiga ini ya di bawahnya, karena ini paralonnya juga jumlahnya sedikit, jadi paling Babe cuma tiga baris sama tiga tingkat. Nah, ini Babe lem aja. Misalnya untuk lebih kuat lagi sebenarnya dikasih tis ya. Ininya dilubangin terus dikasih tis, ini juga sama kalau pengen kuat. Ini bolak-balik Babe lem. Jadi ujung ini dilem, ini juga di lem. Nah nanti rencananya kan gini nih, tuh ditumpuk gini, terus seperti ini kira-kira teman-teman. Tuh jadi seperti ini. Nanti sepatunya nih dimasukin. Nanti Babe simulasikan ya. Sementara masih nunggu lem kering dulu nih. Ini karena pipanya cuman sedikit, jadi ya bikinnya cuman sedikit juga. Jadi cuman tiga tingkatan. Nah ini teman-teman, pipa diameter 4 ya. Nanti kalau udah jadi Babe akan perlihatkan juga. Nah sekarang nunggu lem kering dulu, nanti baru atasnya dilem lagi di sini. Tinggal nanti dicat atau dipilok lebih keren. Oke, Babe kerjain lagi ya. Oke teman-teman, kira-kira kalau jadi seperti ini ya penampakannya tuh. Cuman sayangnya cuma 3 tingkat ya, karena memang Babe punya paralon bekasnya cuma segini. Kalau ada banyak lagi bisa lebih tinggi lagi dan bisa lebih banyak lagi. Ini cuma 3 sepatu ya, 3 sepatu muatnya. Nah ini tinggal di cat aja nih teman-teman, atau di pilok ya, kira-kira seperti ini. Oke, itu aja ya teman-teman, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teman-teman ada paralon bekas bisa dibuat untuk rak sepatu ya. Salam kreatif.